Halo guys, balik lagi dengan gue Ong 90 dan di video kali ini gue bakal berbagi lokasi farming dari Fragrant Cheddar Wood. Oke, jadi untuk lokasi yang pertama ini langsung aja. Ini ada di sini guys, Whispering Wood, dan kita langsung aja ke sana. Oke, jadi di sepanjang ini Whispering Wood ini banyak banget untuk Fragrant Cheddar Wood. Ini kalau nggak salah Fragrant Cheddar Wood. Nah ini kalian bisa ambilin aja ini di sepanjang Whispering Wood, ini banyak banget. Karena kalau gue rasa untuk Fragrant Cheddar Wood ini yang paling gampang buat didapetin. Ini kalian bisa ambilin aja di sepanjangnya. Oke, ini sebagian ada yang udah gue ambil juga. Ini juga. Jadi gampang banget guys untuk ngedapetin Fragrant Cheddar Wood. Ini yang paling gampang sih. Dan lokasinya pun tersebar di mana-mana. Tapi untuk farmingnya yang paling gampang ya di sini. Oke, jadi ini dia untuk lokasi yang pertama untuk Fragrant Cheddar Wood. Dan kalau misalkan di sini juga masih belum cukup, nih kalian bisa aja ke Springvale. Di sini untuk lokasi kedua dari Fragrant Cheddar Wood. Ya, kita langsung aja ke sana. Oke, kita langsung ambilin aja. Sebenarnya ini campur juga sih sama pohon-pohon yang lain, cuman lebih banyak ke Fragrant Cheddar Wood untuk di Springvale. Nah ini dia, ini Fragrant lagi. Oke, bentuk pohonnya kayak gimana ya? Ini daunnya kayak kecil-kecil gitu, cuman kayak agak rimbun gitu guys, pohonnya guys. Dan di sini juga lumayan banyak, walaupun nggak sebanyak yang di lokasi pertama. Oke, kita ambil satu lagi yang di sini. Oke, itu dia dua lokasi dari Fragrant Cheddar Wood. Dan ini bisa langsung kalian mark aja untuk lokasi yang pertama ini ada di sekitaran Whispering Wood, sepanjangan sampai ke sini. Dari sini mungkin sampai sini ini banyak banget untuk ini Fragrant Cheddar Wood. Dan untuk lokasi yang kedua itu ada di Springvale. Ini sekitaran Springvale sini, ini banyak banget. Oke, jadi segitu dulu untuk video kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Gue Awang, thank you, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.